Berikut ini cara mengetahui ID Telegram sendiri. Nah, untuk itu langsung saja kalian buka Telegram ini. Nah, ini bisa kalian ada chatting. Terus untuk mengetahui Telegram sendiri atau ID-nya, pilih akun tiga garis yang ada di sudut kiri atas. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada namanya pengaturan, kalian pilih. Nah, sekarang yang namanya ID seperti ini. ID ini kalau baru pertama kalian buat itu tidak ada. Kalian bisa setting sendiri, pilih bagian username ini. Nah, ini bisa kalian edit sendiri ID-nya. Anda dapat memilih username di Telegram jika Anda membuatnya, pengguna lain dapat mencari dengan username dan menghubungi Anda tanpa nomor ponsel. Anda dapat menggunakan A sampai Z, 0 sampai 9 dan underscore, panjang minimal 5 karakter seperti ini. Jadi link ini bisa juga kita bagikan di media sosial supaya orang bisa chatting kita. Ini ID kita. Bisa kalian buat kalau masih kosong. Baru pilih akun centang yang ada di sudut kanan atas. Jadi orang bisa mencari dari sini nanti. Terus kalau ingin melihat ID orang lain, pilih saja chattingnya, pilih di sini. Nah, ini yang namanya ID-nya atau username. Tinggal cari pakai PLN underscore 123 boot. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.